Halo semua, selamat datang ke channel ini untuk kupasan info sensasi artis terkini. Wajah kekasih baharu Syahnaz Ahmad mirip gabungan wajah bekas istri dan rupa Lisa Surihani. Pelakon kacak berstatus duda, Syahnaz Ahmad sekali lagi didesak oleh rata-rata warganet untuk mengetahui status sebenar tentang dirinya selepas beberapa kali kelihatan berteman rapat dengan seorang wanita cantik. Sebelum ini, aktor ini menarik tumpuan warga maya apabila dilihat menghadiri konser Malam Bulan Bintang pada Sabtu bersama seorang wanita yang begitu cantik. Menerusi video yang dimuat naik oleh Bulan Bintang site di TikTok, pelakon yang turut dikenali sebagai Mamu ini dan pasangannya duduk bersama seorang lagi selebriti lain seperti Beto Kusairi dan istri Nadir Nasar serta Mirul Aiman. Dalam pada itu, aksi mesra antara pelakon berusia 38 tahun itu dengan wanita berkenaan sambil menikmati lagu dendangan Datu M. Nasir telah menimbulkan tanda tanya dan spekulasi antara netizen. Difahamkan, wanita tersebut adalah pelakon Emilia Christie yang sama-sama berada di bawah satu pengurusan dengan Syahnaz. Malah, Emilia ini juga didakwa sudah beberapa kali bertemu dengan anak tunggal Syahnaz, yaitu Jebat Jaden. Justru, gambar wanita ini juga dikatakan memiliki wajah yang seakan-akan bekas istri Syahnaz, Nur Nabila. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Emilia ini mirip sekali dengan wajah Lisa Surihani. Terkini, memetik sumber laporan sebuah laman portal, Syahnaz ada mengakui berkawan rapat dengan seseorang namun malu untuk bercerita mengenai soal pribadi secara terbuka. Kata Syahnaz atau Syahnaz Ahmad Basir, selain faktor usia semakin meningkat, dia juga bimbang jika hubungan yang dibina kali ini tidak berakhir dengan baik. Memang saya ada berkawan dengan seseorang, tetapi saya tak mahu jadi macam kisah sebelum ini dengan terlalu bercerita soal pribadi. Saya akan cerita bila sudah betul-betul sah nanti. Usia sekarang pun semakin meningkat, jadi segan nak bercerita. Biarlah artis muda kongsi kisah pribadi mereka pula. Saya dah rasa semua itu dahulu, katanya. Hal yang demikian, Syahnaz meluahkan dia pernah berdepan fasa kegagalan dalam rumah tangga. Syahnaz berkata dia mahu mencari kesempurnaan dalam perhubungan selepas ini. Untuk rekod, Syahnaz mendirikan rumah tangga dengan Nabila pada 31 Mac 2017, namun masing-masing mengambil keputusan untuk bercerai pada 9 Julai 2020. Sekian info, terima kasih.